Hello, what's up guys? Welcome back to my channel, Willy Darmawan. Jadi kita akan mainkan game Mobile Legends lagi guys. Di sini aku sudah lama sekali tidak mainkan game Mobile Legends ini. Nah, jadi kali ini aku tahu di Mobile Legends dia ada update hero terbaru guys. Nah, jadi hari ini aku akan coba tes hero barunya. Oke, langsung saja guys, kita ke shop. Lalu kita beli hero nya nih, Popol dan Koopa. Keren banget guys. Oke guys, kita langsung saja beli nih. Oke, dapat guys. Nah. Wah, gila. Oke guys, langsung saja guys, kita main di klasik dulu lah guys ya. Nah, karena kalau misalnya di rank, nanti ngerinya nggak bisa ke pick guys kalau kita mainnya di rank. Oke, langsung saja kita coba main di klasik. Oke guys, kita sudah di dalam gamenya nih. Kita sudah pilih Popo dan Koopa. Oke, langsung saja kita pick. Nah, di sini kita bilang butuh tank. Oke, di sini aku pakai emblemnya, emblem assassin guys, dia yang cooldown punya. Oke, lalu di sini kita bisa pilih Petri boleh, Flameshot juga boleh sih seharusnya ya. Di sini aku coba pakai Letri dulu lah ya. Oke. Nah, langsung saja guys, kita masuk ke dalam gamenya. Oke guys, kita lihat di sini musuhnya ada Cho, Mia, si Alucard, Franco dengan Martis. Apakah kita bisa menang guys? Di sini aku baru pertama kali sih. Di sini aku baru pertama kali memakai hero Popol dan Koopa ini. Oke guys, kita lihat kehebatan Popol dan Koopa ini bagaimana. Aku juga penasaran sih dengan skill-skillnya ini. Oke, di sini kita langsung ke dalam mid. Oke, kita pakai item ini dulu. Nah, awalnya kita beli ini guys. Skill satunya, kita lihat skill satunya. Oh, dia bisa ngarah kayak ini. Oke, sini bantu. Ini. Oke guys, jadi skill satunya itu si Koopanya itu dia bantu si Popol. Waduh, diambil dong buffnya. Oke, bentar. Oke, bentar. Skill 2 nya guys, kita lihat tadi dia bisa membuat shield di Koopa guys. Dia bisa membuat shield di Popol. Oke, cepet, jangan diambil lagi. Oke. Oke, dapat guys. Nah, di sini kita ke mid lagi, kita clear mid lagi. Ya ampun, lihat itu. Alu top. Gila gak sih? Oke, di sini kita langsung saja guys. Hajar, mana nih dia? Hajar, gue gila. Lihat guys. Hajar. Oke, hajar. Gila guys. Asli sih hero ini gila. Oke. Di sini kita coba. Ada apa nih? Oh, ada buff guys. Oke. Aduh. Oke.
Kita ambil boxnya dulu, guys. Oke. Ambil box, kita langsung. Aduh. Coba nih, kita aja. Aja. Oke, aja. Oke, aja terus. Oke, double kill, guys. Gila. Double kill didapatkan Willy. Hajar. Ayo, hajar. Kejar. Gila, guys, hero ini. Sumpah, keren banget hero ini. Di sini kita ambil buff dulu, guys. Ambil buff, kita langsung ambil buff merah yang di bawah, lalu kita coba turtle, guys. Di sini teman kita, oke, kejar. Aduh, diambil dong. Oke, bentar. Aduh, si Alucard ini. Oke, dapat. Nah, di sini guys, coba kita hajar nih mereka ini, guys. Oke. Nah, tuh. Di mana dia? Oke, bawa guys. Oke, hajar. Mantap. Masuk aja. Aduh, hajar. Ya. Oke, guys, gila sih. Oke, push. Di sini kita ambil. Oke, dapat, guys. Nah, di sini kita clear mid dulu, minionnya kita clear. Oke. Nah, jadi dia bisa menghidupkan lagi si Koopanya, guys. Kalau misalnya mati Koopanya. Nah, tadi kita lihat kalau di ultinya ini, guys. Nah, dia bisa buat si Koopanya ini berubah, guys. Lihat, guys. Gila, asli. Kalian bisa lihat sendiri, guys. Gimana gilanya hero ini, guys. Mantap, guys. Nah, di sini kita ambil ini dulu, bang. Oke. Bentar. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, guys. Dia itu bisa dipasang perangkap. Tuh, ya. Waduh, mati dong. Waduh. Aduh, malasnya sama Franco nih. Asli Franco. Oke, guys, kita sudah hidup lagi. Nah, di sini, wah, nih teman kita lagi dikejar. Soalnya mereka bisa sih. Oke, cepet. Oke, kita clear power dulu, guys. Oke, sebentar. Oke. Oke, sebentar. Tunggu. Oke. Wah. Oke, hajar. Ini gak ada. Tuh, gila tadi. Tuh.
they are going to be so many boss fights. Aren't they, Koopa? Gila, keren si hero ini. Oke. I'm running out of pranks to play. Oke, kita hajar nih mid-nya. Hancurin towernya. Guys. Oke, guys. Sebentar Franco-nya. Oke. Hancurin dulu tower. Oke, sebentar guys. Oke. Ini lihat ya. Betapa gila si hero ini. Tuh lihat tuh. Tuh. Lihat guys, betapa gilanya hero ini guys. Tuh. Dia sendirilah. Tuh. Mega kill didapatkan dengan Welly. Gila si hero ini. Tunggu, spune. Bisa gak nih? Aduh, kalah. Kalah duluan dong, gila guys. Bener-bener hero ini guys, aku baru pertama kali pakai Popol dan Koopa ini. Gila, keren banget sih. Tuh. Wah, kita lihat damage yang kita dapat 38% guys, gila gak sih? Terus wah, gila sih ini. Turret-nya kita lihat 52% sama damage yang diterima 25%. Oke lah ya. Hero baru tuh biasanya tuh hebat guys kalau misalnya di Mobile Legends. Oke, nah di sini aku pakai emblemnya ini. Nah, di sini emblem aku masih belum max. Nah, emblemnya aku pakai ini. Terus aku pakai Bounty Hunter untuk dapatin duitnya lebih cepet. Lalu build-nya nih, aku pakai seperti ini guys. Kalau full damage sih, tahu aku sih gak taruh bagus sih. Kalau misalnya dia di charge sama hero yang tebel guys, atau langsung dihajar dia cepet mati karena darahnya sedikit. Nah, ini kalian boleh ganti. Di seharusnya ini sudah oke sih ini. Nah, ini sepertinya juga sudah oke. Atau kayak ini juga boleh. Nah, jadi wah, gila sih hero Popol dengan Koopa ini guys, asli mantapnya. Oke. Aduh, kebunah pula. Yap. Baiklah guys, jadi gamenya sampai di sini dulu. Seperti biasa, jika kalian suka dengan game kali ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys, oke? Dan kalian juga semoga sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan kalian, kalau misalnya tidak terlalu penting jangan keluar rumah. Oke, tetap selalu ingat cuci tangan sampai bersih, oke? Oke, see you in the next video. Bye-bye. Salam gamers.